Akhirnya SAF Kamen Rider Kuga bisa lengkap di tahun 2024 ini dan saya bisa pensiun membeli SAF figur Kuga. Oke, nah video kali ini saya ingin merangkum semua SAF Kuga yang sudah pernah kita review sebelumnya. Saya akan bacakan harga PO-nya dengan harga pasaran saat ini. Kalau teman-teman niat pengen ngitung, bisa dihitung dari total harga belinya dengan total harga saat ini atau harga jualnya. Saya nggak bakal ngitung karena saya takut dengan nominalnya, oke? Okay? Dan kita langsung mulai aja. Yang pertama ada SAF Shinkocho Seho Kuga Growing Form, yaitu ada Kuga Putih. Rilis di tahun 2021 dan ini saya PO di harga 1,5 jutaan. Form ini adalah form awal atau terlemah milik Godai Yusuke. Tampilan packagingnya kira-kira kayak gini. Dan ini adalah awal mula saya jatuh cinta dengan Kamen Rider Kuga karena memang karena melihat bentuk ini sedikit unik. Kalau saya perhatiin daging ini ya, yang lengan ini kayaknya udah mulai agak menguning gitu. Sudah ada bakat nguningnya nih. Jadi tuh warna ini sama warna ini beda, karena ini warnanya agak sedikit dof glossy, ini warnanya benar-benar dof. Dan ini warnanya sudah agak nguning. Ya gimana nih bandai ini? Berarti SAF Kuga yang growing ini akan sangat berkemungkinan nguning sih, kecuali kalau di-repaint ulang mungkin. Berikutnya ada SAF Kuga Mighty Form. Di sini saya pakai yang versi Onodera aja ya, karena lebih kinclong aja isinya. Figur ini dirilis di tahun 2019 dan harganya saat itu sekitar 1,1 juta. Kita harus berterima kasih dengan Kuga Mighty ini karena berkat dia harga Mighty Form Godai yang tadinya 3 jutaan menjadi normal kembali. Mighty ini yang versi Onodera Yusuke ataupun yang versi diketnya. Kenapa saya pakai yang ini? Karena yang ini saya suka banget dengan warna merahnya. Merahnya itu benar-benar kinclong banget kayak gitu. Dan ini pun juga ada minusnya. Punya saya jatuh kemarin jadi patah tanduknya. Dan bagian gelangnya ini masih normal. Jadi nggak benar-benar percis sama seperti yang ada di filmnya. Nah, yang ini adalah versi 50 tahun anniversary. Beda kan bagian kepalanya kan? Tapi bagian badannya ini pun juga beda warnanya. Kalau yang Onodera itu warnanya merahnya kinclong banget. Kalau yang ini warnanya merahnya agak glossy. Tapi di bagian kepalanya ini sudah lebih bagus yang versi 50 tahun anniversary ini. Nah, untuk Mighty teman-teman bisa dapatin ini di harga 800 sampai 900 ribuan. Ya, ini untung-untungan sih, bisa juga dapat di harga di bawah itu karena Mighty ini sudah punya 3 versi dan harganya sudah mulai terjangkau. Lanjut lagi, setelah SAF Kuga Hiatus dari tahun 2017, akhirnya form lainnya muncul juga, yaitu SAF Kuga Dragon Form yang rilis di tahun 2021. Dan ini saya PO di harga 1,3 jutaan. Berikutnya ada Kuga Dragon. Nah, Kuga Dragon ini saya PO dapat di harga 1,3 juta. Cuman, saya dapat yang agak sedikit ampasnya sih. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena ada beberapa bagian yang saya rasa itu agak defek gitu. Ada yang bagian kayak scratch-nya gitu ataupun tercalar kayak gitu. Tapi ini Dragon benar-benar mulus banget sih. Warna finishing metaliknya yang di bagian dadanya ini memang keren banget. Dengan ada ukiran-ukiran linto di bagian lengan kiri dan kanannya yang berwarna kayak Tosca gitu. Tapi ini cantik banget untuk figur si Dragon yang versi biasa ini. Di tahun yang sama ada SAF Kuga Pegasus Form yang dirilis di tahun 2021 juga. Dan masih ingat betapa semangatnya saya saat nge-review Pegasus dan juga Dragon. Pegasus ini saya PO di harga 1,3 jutaan. Ini pun juga sama, harganya sekitar 1,3 jutaan. Bahkan hingga saat ini harganya masih seperti harga rilis awalnya. Ini warna hijaunya, dimana warna hijaunya kalau di kamera ini agak sedikit berbeda sama saat saya lihat langsung kayak gini. Kalau saya lihat langsung ini warnanya hijaunya benar-benar hijau, tapi kalau di kamera warnanya agak sedikit biru ya, iya kan? Agak unik sih kalau yang Pegasus ini. Berikutnya ada SAF Kuga Titan Form yang dirilis di tahun 2022 dengan harga sekitar 1,5 jutaan. Membuat form dasar Kuga ini menjadi lengkap. Oke, ini Kuga yang sedikit kemarin jadi perbincangan atau perdebatan karena bagian ini kalau dilihat di kamera ini kayak warna, tapi memang warna ungu sih, cuman agak kebiruan kalau dipoto. Nah, kalau di versi filmnya itu kayaknya ungunya itu lebih ngejreng ketimbang yang versi SAF figurnya ini. Tapi finishing warna chrome-nya ini warna silvernya ini memang rapi banget dan detail-detail di bagian tulisan nintonya pun juga rapi banget dibikin oleh Bandai. Cuman yang saya nggak serk itu adalah di bagian tengahnya ini. Tengahnya kayak maksa banget dia. Kayak gitu.
Lalu ada SF Kuga Rising Titan yang baru kita review kemarin, rilis di tahun ini yaitu tahun 2024 dengan harga PO-nya sekitar 1.460.000 atau kita genapin menjadi 1,5 jutaan. Nah, berikutnya yang kita review paling baru kemarin ada Kuga Rising Titan yang menjadi penutup untuk semua form yang dirilis oleh Bandai. Dia menampilkan dua pedang Rising Titan yang saya rasa ini indah banget detailnya kayak gitu. Warna ungunya sih ini, perpaduan ungu dan juga emasnya ini padu banget dan cantik banget untuk si Kuga Rising Titan ini. Jarang-jarang ada es kayak gini kira-kira menampilkan dua pedang dan sama-sama keren seperti itu untuk si Kuga Rising Titan. Lalu ada SF Kuga Rising Pegasus Form yang dirilis di tahun 2023 akhir kemarin. Ini dibanderol dengan harga 1,4 jutaan juga, dan form ini cukup menjadi form yang sulit bagi Godai karena durasi henshinnya menjadi lebih dikit lagi. Berikutnya ada Rising Pegasus yang baru kita review juga di awal tahun 2024 kemarin. Dia dirilis di akhir tahun 2023 kemarin. Dan Kuga Rising Pegasus ini pun juga harganya sekitar 1,4 jutaan. Karena mungkin sekarang S-Hype sudah mulai menaikkan harganya. Tapi lumayan keren sih untuk si Rising Pegasus ini, dimana warna hijaunya ini sudah ada di bagian ininya dan dibalutin dengan warna emas yang memaduin warna yang dipadu dengan warna hijau kayak gitu. Ini cantik banget untuk figurnya dan warnanya. Walaupun repaint, tapi saya suka karena repaintnya si Kuga ini memiliki latar belakangnya sendiri kan. Jadi nggak asal ngerepaint aja dia. Lalu ada SF Kuga Rising Dragon Form yang dirilis di tahun 2023 juga. Dan ini harganya sama seperti yang tadi, sekitar 1,4 jutaan juga. Lihat form ini jadi ingat pertarungannya di pantai ya. Cuman ini cantik banget untuk figur si Dragon, si Rising Dragon ini. Warna birunya itu indah banget. Pokoknya Kuga ini warna birunya itu dipadukan dengan warna emas jadi benar-benar elegan banget kan. Saya suka di bagian bahunya yang tadinya berwarna hitam jadi berwarna biru kayak gini. Di sini pun dia juga mendapatkan Rising Dragon Root yang memiliki detail nggak kalah keren dari figurnya. Lalu ada SF Kuga Rising Mighty Form yang sudah dirilis di tahun 2016 silam dengan harga 750.000. Sekarang harganya sudah menjadi 1,5 jutaan. Hingga sekarang figur ini menjadi sedikit susah dicari karena yang di pasaran itu bertebaran Rising Mighty versi KW-nya. Jadi kalau teman-teman pengen beli Rising Mighty harus hati-hati ya, karena yang KW-nya sudah bertebaran banget. Ini warnanya agak sedikit beda dengan Rising-Rising yang tadi, di mana Rising Titan sampai Rising Dragon itu finishingnya warna doff metallic, sedangkan ini warna glossy gini. Ya, jadi ini masih mengikuti warna Mighty-nya si Kuga yang pertama. Jadi si Rising Mighty ini sudah mulai langka dan banyak juga peminatnya, tapi memang keren sih si Rising Mighty ini. Oke, ini warna dasarnya Kuga tapi dibalutin dengan warna emas kayak gitu. Lalu ada SF Kuga Amazing Mighty, form yang menjadi primadona pada SF Old ini karena terkenal dengan warna doff-nya yang cantik banget. Nah, SF Shingo Choseo ini sudah tentu memiliki cat yang keren dan sekarang menjadi barang yang sangat langka, padahal ini dulu PO-nya sekitar 800 ribuan dan sekarang harganya mungkin 3 jutaan karena memang sudah langka banget untuk Amazing Mighty ini. Oke, kalau ini dirilis di tahun saat ini, kalau Kamen Rider Kuga ini munculnya di tahun saat ini, pasti bocil-bocil repaint bakalan banyak komen dan protes lah. Tapi entah kenapa kita waktu zaman dulu ini pas nonton Kuga, walaupun armornya cuma di repaint kayak gini, kita tetap suka kok. Iya kan? Karena ini warna itemnya keren banget dan cocok banget sama Kuga. Dimana ada tambahan 2 arc link di bagian kakinya kayak gitu, yang bisa membuat tendangan Kuga menjadi lebih kuat lagi. Dan ini saya dapatnya di harga 1.500.000. Jadi sangat mahal sekali harga SF Amazing Mighty saat ini. Saat ini mungkin sekitar 2 juta sampai 3 jutaan. Kita anggap aja 2,5 juta lah untuk harga si Amazing Mighty ini. Karena memang benar-benar langka banget di pasaran. Tapi Bandai kemarin sempat mengumumkan kalau Amazing Mighty ini bakalan dirilis. Cuman harganya belum tahu kapan, dan kapan diumumin harganya pun juga infonya itu tanggal 18 Juni nanti. Kita lihat nanti apakah saya akan PO. Saya rasa tidak akan PO sih. Cukup Amazing Mighty yang saya pegang saat ini yang menemani saya untuk melengkapi lini Kuga, oke? Lalu ada SF Ultimate Kuga. Bisa dibilang ini adalah SF kedua yang dirilis setelah Mighty, yaitu tahun 2016 silam. Dulu saya PO ini di harga 1,3 jutaan. Bahkan ada orang yang ngejual
Ultimate Kuga ini seharga 800.000 dan itu nggak laku-laku. Hingga pada akhirnya sekarang harganya melejit banget, sekitar 3 juta sampai 4 jutaan di pasaran. Gila banget sih itu. Berikutnya figur yang benar-benar menjadi incaran semua kolektor Kamen Rider, terutama fans Kamen Rider Kuga, yaitu adalah Ultimate Kuga. Bahkan saya kemarin sempat beli satu lagi dan masih segel. Saya masih sayang sih kalau membukanya. Tujuannya biar bisa mata merah dan juga mata hitam. Dan saat ini harganya sudah melejit banget, sekitar 3 juta sampai 4 juta. Ya kalau saya jual, saya mengikuti harga pasar pastinya. Dan ini infonya pun juga bakal dirilis ulang oleh Bandai, tapi saya rasa dengan embel-embel mungkin event Tamashii. Dan harganya mungkin pasti tetap akan mahal, sama seperti Hyper Kabuto yang kemarin yang sampai saat ini harganya belum muncul. Ingat kan Kabuto dan Hibiki, itu keduanya harganya mahal kan, apalagi si Kuga ini. Apalagi Kuga ini diembel-embel dengan efek api katanya. Cuman kita tunggu aja informasinya di tanggal 18 Juni nanti. Apakah Ultimate Kuga ini bakalan dirilis lagi secara global atau hanya event aja? Kita lihat nanti, yang pastinya saya kayaknya nggak bakal mampu sih ngebelinya lagi. Oke? Lalu ada SAF Endagu Bazeba, rilis di tahun yang sama seperti Ultimate Kuga, yaitu tahun 2016. Menjadi SAF yang nggak pernah disangka bakalan rare separah ini. Padahal yang old dulu juga mahal dan juga langka. Yang Shinko Choseho juga mengikuti jejaknya. Ini dulu sekitar 1,3 jutaan juga untuk pre-ordernya. Sekarang harganya sekitar 3 juta, bahkan ada yang menjual 4 jutaan juga. Tapi lebih murah ini ketimbang yang Ultimate Kuga sih. Berikutnya yang nggak kalah langka dari Ultimate Kuga yaitu ada Endagu Bazeba, musuh terakhir dari si Kuganya ini. Dan dia adalah monster pertama yang dibikin oleh SAF di Shinko Choseho. Lihat nih, detailnya memang benar-benar indah banget sih. Kerumitan detailnya ini memang benar-benar terrealisasikan banget di figur Shinko Choseho yang satu ini. Jujur, saya sempat beli ini di harga 1 juta, lalu saya jual juga di harga 1 juta. Karena saya nyesal, saya cari lagi figur ini dan saya beli di harga 2 juta. Jadi saya dua kali beli figur ini. Satunya tuh saya nggak nyangka kalau dia ini bakalan selangka ini. Sekarang harganya sekitar 3 jutaan lah. Dan ini saya beli, apa yang bikin si Daguba ini istimewa ya kan? Tapi kalau saya lihat detailnya dan sklepnya ini nggak main-main sih. Entah kenapa Final Boss yang ini memang benar-benar punya karismanya sendiri kan? Next, ada SAF Rising Ultimate Kuga, dan saya PO sampai 2 pieces kayak gini karena saya pengen punya mata merah dan juga mata hitam yang terpisah. Dan untuk SAF ini, PO-nya itu sekitar 1.850.000. Banyak banget orang yang PO figur ini, berdobel-dobel bahkan bertriple-triplean lah. Tapi sekarang harganya sudah sangat murah, sekitar 1,3 jutaan. Drop banget untuk Ultimate, untuk si Rising Ultimate ini ya. Lucu banget sih ini. Berikutnya ada Rising Ultimate Kuga. Walaupun ini sebenarnya bukan formnya si Godai, tapi Kuga itu tetap keren sih. Walaupun dibentuknya kayak gini, saya suka banget. Walaupun ada sebagian orang yang nggak suka dengan form Kuga yang satu ini, mungkin karena latar belakangnya ataupun karena dia disamsak oleh Shadow Moon. Tapi untuk saya pribadi, saya juga suka untuk Ultimate Rising ini sih, karena memang warnanya elegan, perpaduan warna hitam dan juga warna emas dengan detail kayak gitu. Ini memang benar detailnya nggak main-main sih, yuk, dibuat oleh Bandai ini. Oke, jadi ada cerita unik sedikit untuk PO dari si Ultimate Kuga ini. Karena orang-orang itu takut kalau Ultimate Rising Ultimate ini bakalan semahal Ultimate Kuga yang saat ini. Makanya banyak yang berbondong-bondong membeli figur ini secara double ataupun triple saat PO-nya kemarin. Saya sendiri PO ini di harga 1.850.000 dan saya PO 2 agar bisa mata merah dan juga mata hitam. Dan ada juga, dan banyak juga orang-orang yang PO lebih dari satu. Tujuannya adalah untuk bisa menjual ini di harga yang lebih mahal lagi saat ready-nya. Ya harapannya mungkin bisa sama seperti Ultimate Kuga lah. Tapi sayangnya karena demand-nya sudah banyak, banyak orang yang PO ini. Alhasil setelah dia rilis harganya benar-benar anjlok. Saat ini harganya sekitar 1.350.000, bahkan ada yang jual 1.100.000. Bayangin dari 1.800.000 turun sampai seperti itu. Karena apa? Karena demand-nya banyak. Makanya si Rising Ultimate Kuga ini, karena saya memang niatnya pengen majang dia dengan mata merah hitam, makanya saya nggak ambil pusing untuk harganya sih. Tapi cukup puas banget dengan figur yang satu ini. Dan yang terakhir ini customer Erkel sih, saya pakai body Kuga Rising yang versi KW-nya. Dan ini saya custom di tahun 2021. Untuk packagingnya ini cetak sendiri dan desain sendiri lalu dipoto sendiri. Nah oke, okay. Yang terakhir ada Kamen Rider Kuga Erkel Foam. Ini adalah konsep art
dari Ultimate Kuga yang nggak dipakai. Jadi sebenarnya kita pernah bahas video ini di sebelum-sebelumnya, yaitu ada pembahasan konsep konsep art Kamen Rider Kuga dan ada penampakan dia ini. Dia ini sebenarnya akan menjadi Ultimate Kuga tapi nggak kepakai aja konsepnya. Makanya saya ambil karena memang saya rasa ini keren banget sih. Bodinya masih menggunakan body KW, sayang banget sih. KW-nya Amazing Mighty dan jadinya figure ini. Dan saya namai Kuga Erkel. Entah kenapa terbesit di pikiran saya saja sih kalau mau ngasih nama dia Kuga Erkel. Dan saya memberi senjatanya, yaitu adalah senjata tombak kayak gini. Keren sih, mungkin ini join dan artikulasinya mesti diperbarui agar nggak letoy-letoy kayak gini. Bisa aja sih. Nah itu dia semua SIF Kuga yang sudah dirilis sampai saat ini. Saya harap untuk SIF Kuga ini bakal merilis guramnya sih, baik itu yang fly mode ataupun yang bike mode. Karena guram itu belum ada untuk SIF-nya. Jadi kalau guram ada kan bisa melengkapi tri-chaser ataupun beat-chaser kan. Nah itu dia video kita kali ini, gimana, apakah teman-teman ada niatan mau mulai mengkoleksi lini Kuga? Mumpung udah lengkap nih, gas aja untuk dilengkapi Kuganya. Lalu apa harapan teman-teman untuk SIF Shin Kochou Seiho berikutnya? Semoga aja SIF merilis Agito ya, karena kita berharap ada Gills dan juga ada G3 yang segera dirilis dalam versi Shin Kochou Seiho-nya. Nah, saya akhiri videonya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Thank you buat teman-teman yang sudah support channel ini sampai sejauh ini. Dan saya mohon buat teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe channel ini agar saya bisa lebih semangat lagi, oke? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motor lewat. Sampai jumpa.